Jadi jangan lupa follow foto kepo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Boboto Kepo di sini, dan hari ini kita bakalan ngangkat tema tentang hadapi PSMS Medan, Mario Gomez pilih fokus benahi PRC Bandung. Penasaran dengan berita tersebut? Mari kita bahas bareng-bareng. PRC Bandung perlu waspada menghadapi laga kedua babak penyisihan grup A Piala Presiden 2018 Minggu 21 Januari 2018 nanti. Pasalnya di laga yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA Gede Bage Bandung, lawan yang akan dihadapinya adalah PSMS Medan. Dilihat di pertandingan pertama, Ayam Kinantan tampil mengejutkan dengan mengalahkan PSM Makassar yang merupakan peringkat ketiga di Liga 1 2017 lalu dengan skor 2-1. Pelatih PRC Bandung Roberto Carlos Mario Gomez pun tak memungkiri bahwa PSMS Medan merupakan tim kuat yang mungkin akan menyulitkan timnya untuk kembali meraih kemenangan. Untuk game ini, kita kembali bermain melawan tim kuat lainnya, karena mereka PSMS Medan juga menang. Tapi bagi kami yang paling penting adalah tim kami sendiri, tegas Gomez usai memimpin sesi latihan di lapangan Lodaya Bandung, Kamis 18 Januari 2018. Menurutnya PRC Bandung masih butuh perbaikan dari setiap lininya meski beberapa diantaranya menunjukkan hal yang positif. Bahkan Roberto Carlos Mario Gomez juga memberikan acungan jempol kepada para pemainnya yang terus berupaya secara mati-matian untuk bisa memenangkan pertandingan tersebut. Kami butuh memperbaiki banyak hal. Meski di laga sebelumnya kami sudah bisa menunjukkan hal yang positif tentang bagaimana cara melakukan passing, bagaimana cara memainkan bola, tapi kita baru memulai, kita harus berkembang setiap saat, katanya kepada awak media. Pelatih asal Argentina ini hanya berharap proses perbaikan itu berjalan dengan lancar, sehingga keinginan kita untuk memenangkan setiap pertandingan bisa tercapai. Nah itu dia Boboto, berita tentang hadapi PSMS Medan, Mario Gomez pilih fokus untuk benahi tim sendiri daripada memikirkan PSMS Medan yang mengalahkan posisi 3 di Liga 1 2017 lalu, yaitu PSM Makassar. Dan semoga saja PRC Bandung bisa keluar menjadi pemenangnya di laga PRC versus PSMS Medan. Dan buat kalian semua juga bisa isi kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi berita-berita terkini tentang PRC Bandung. Dan saya Boboto Kepo undur pamit dari hadapan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo PRC Bandung, Persib juara.